Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan membuat jajanan yang simple, enak, disukai banyak anak-anak, dan tidak menutup kemungkinan ini bisa dijadikan ide usaha untuk jualan. Nah, jajanan tersebut adalah corn dog. Sebelum ke cara pembuatannya, kita persiapkan dulu bahan-bahan yang diperlukan. Di sini saya menggunakan 200 gram tepung terigu berprotein sedang. Di sini saya menggunakan dari merek segitiga biru. Kemudian ada 160 ml air putih hangat. Lalu ada 2 sendok makan gula pasir. Kemudian 1 sendok teh garam. Lalu ada ragi instan. Kemudian ada tepung roti. Kemudian untuk isiannya, di sini saya hanya menggunakan sosis. Bisa ditambahkan keju mozzarella dan opsional ya ini ya. Ini saya hanya sebagai contoh saja menggunakan sosis. Kemudian mayones, saus cabe atau saus sambal. Oke, sekarang langsung saja kita ke cara pembuatannya. Kita persiapkan dulu wadah atau toples kosong. Kemudian kita masukkan air hangat kurang lebih 160 ml. Kemudian kita tambahkan ragi 1 sendok teh, ragi instan. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu kita aduk sampai rata. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk tepung kita tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian kita ratakan atau kita aduk biar tercampur rata. Kemudian kita masukkan ke dalam cairan ragi tadi. Kita aduk sampai tercampur rata, nggak ada yang kering, jadi terkena cairan ragi tadi semua. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini kita diamkan kurang lebih 30 sampai 45 menit sambil kita tutup sama penutup toples. Kalau nggak ada tutupnya, kita bisa tutup dengan kain. Kita simpan terlebih dahulu sembari menunggu adonan yang kita diamkan tadi bisa mengembang ya kurang lebih 2 kali lipatnya. Kita buat sate-sateannya. Di sini saya hanya menggunakan sosis. Kalian bisa juga memakai keju mozzarella ataupun isian-isian lainnya. Ya, ini opsional saja, hanya sebagai contoh. Oh iya, kita juga harus menyiapkan tusuk sate atau ya buat tusukan itulah. Setelah kurang lebih 45 menit kita diamkan adonan tadi, jadinya akan seperti ini. Lebih mengembang, lebih kental atau lebih lengket ini ya. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita sisihkan dulu sendoknya. Kita baluri sate-sateannya ini atau sosisnya ini ya. Kita baluri seperti ini, kita putar-putar. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Maaf kurang rapi ya cara menggulungnya, karena ini
tusukannya terlalu kecil, takut patah. Jadi disarankan pakai tusukan yang agak besar saja. Nah, seperti ini. Langsung kita tambahkan tepung roti. Ini sulit sekali ya, soalnya apa itu, tusukannya terlalu kecil. Oke, kira-kira seperti ini ya jadinya. Tinggal proses penggorengan. Sekarang kita goreng seperti biasa sampai warnanya berubah kuning keemasan. Nah, ini dia teman-teman, corn dog isi sosis. Jajanan ringan dan yang pasti disukai banyak orang. Dan ini sudah saya kasih mayones sama saus sambal. Untuk isiannya bisa ditambahkan dengan varian rasa lain seperti keju mozzarella dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.